Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Semoga Ananda yang selama ini berada di rumah hampir 1 bulan, sama juga dengan ibu ya. Semoga dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Ananda bakalan belajar dengan ibu ya. Semoga Ananda senang dengan mengikuti pelajari dengan ibu. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, ibu akan menjelaskan KD-nya terlebih dahulu, yaitu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia seperti teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik. Dengan IPK-nya, yaitu mengelompokkan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya di bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, pendidikan, dan juga ekonomi. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk pada materinya, yaitu bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Nah, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota, baik itu kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, di mana menuntut suatu negara itu untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara. Nah, hal ini terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Nah, yang pertama itu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya, yaitu kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama, di mana setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, di sini kerjasama di bidang sosial dan budaya ini, di mana setiap negara ASEAN itu, setiap negara anggota ASEAN itu diminta untuk berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama, di mana tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan negaranya sendiri. Nah, contohnya ibu akan mencontohkan bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya ini. Yang pertama itu bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, terus perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang kedua, contohnya menanggulangi masalah-masalah masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Maaf ya Nanda, ada sedikit bunyi yang mengganggu. Nah, contoh yang ketiga itu pengembangan sumber daya manusia. Nah,
Contoh yang keempatnya dari bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya ini seperti peningkatan kesejahteraan. Lanjut, contoh yang kelimanya itu program peningkatan kesehatan seperti makanan dan obat-obatan. Dan yang keenam, contohnya penyelenggaraan pesta olahraga setiap 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, Ananda udah paham kan dari penjelasan ibu tadi dan contoh yang udah ibu kasih. Kita lanjut bentuk kerjasama yang kedua. Apa itu bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan? Maksudnya, kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Nah, kata kuncinya, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan ini yaitu untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Nah, di sini ibu akan memberi contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan ini. Contohnya, yang pertama itu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang dan penyelundupan uang, terus kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, contoh yang kedua itu kerjasama di bidang hukum, migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Udah, sepertinya udah paham ya Nanda penjelasan dari ibu. Nah, kita masuk bentuk kerjasama yang ketiga. Apa tuh kerjasamanya? Yaitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Maksudnya, kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Nah, di sini kerjasama di bidang pendidikan ini di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Paham kan Ananda penjelasan dari ibu? Nah, contohnya itu untuk kerjasama di bidang pendidikan ini pertama, penawaran beasiswa pendidikan seperti Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya juga bisa kita lihat bahwa Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar-pelajar negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Masih ada contohnya nih, contoh yang kedua yaitu negara-negara ASEAN memanfaatkan negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas-universitas di negara-negara ASEAN atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Ibu masih ada contoh yang ketiga, yaitu Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara seperti Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN pada tahun 2015. Paham ya Nanda penjelasan dari ibu?
Untuk kerjasama yang keempat, yaitu kerjasama yang terakhir ya, yaitu bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, kerjasama ASEAN adalah untuk membahas upaya anggota ASEAN untuk menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Nah, kata kuncinya yaitu di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi ini untuk menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Nah, contohnya kerjasama di bidang ekonomi ini, yang pertama itu mempromosikan mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN, terus perusahaan investasi di beberapa negara ASEAN, dan pengembangan pariwisata dibangun anggota ASEAN di Tokyo. Contoh yang keduanya, cadangan makanan, memberikan terutama beras bagi anggota ASEAN. Nah, Ibu ada contoh yang ketiga nih, yaitu membangun proyek-proyek industri seperti urea amonia, proyek pabrik pupuk di proyek industri tembaga di Singapura, dan superfosfor di Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dan juga contoh-contoh yang Ibu berikan, Ananda semua udah pada paham kan? Nah, coba kita ulangi lagi ya. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk kerjasama ASEAN? Yang pertama itu bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Dan yang keempat, yaitu bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Semoga dari penjelasan Ibu tadi, Ananda paham ya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN serta kaitannya di bidang sosial dan budaya, politik dan keamanan, pendidikan, dan juga ekonomi, di mana kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan solidaritas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, kali ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi Anda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.